lah. Siang ini aku mau ngerjain si Abi. Jadi ceritanya aku kan benar-benar kerepotan banget nih di rumah. Soalnya gak ada yang bantuin. Jadi aku ngurus anak, beres-beres rumah, terus nyapu, ngepel, pokoknya segala macam aku kerjain sendiri. Terus Abi bagian jagain adik gitu, terus gantian kayak gitu terus. Terus kan jadinya repot gitu. Nah, kebetulan dari kemarin aku tuh ngeluh terus sama si Abi gara-gara belum ada yang bantuin. Nah, sekarang aku mau ngerjain Abi sekalian. Jadi aku mau minta dia buat kewong lagi. Kewin lagi, guys. Nah, nanti aku bakalan bilang, "Bi, aku nyuruh aku mau minta kamu buat kawin lagi. Kamu gimana?" Asyik. Alasannya karena aku kerepotan, biar ada yang bantuin. Jadi istri keduanya tuh bantuin aku buat beres-beres rumah gitu. Dasar ya. Nah, sekarang aku bakalan kayaknya aku di belakang aja kalian sih. Ya, Abinya juga kelihatan. Nah, nanti lihat si Abinya di sini. Gitu. Nih, phone-nya aku taruh sini aja. Aku bakalan panggil Abi. Abi lagi ngedit sekarang. Ini juga lagi nenek. Keren banget ya. Bi! Abi! Ya. Abi! Ya. Bentar dong, sini apa? Aku pengen ngobrol. Ngobrol apaan? Bentar aja. Ini penting banget nih soalnya. Sini Abi duduk situ. Lihat aku dulu, jangan main HP. Bentar, aku lagi mesti ngedit ini loh. Ngedit masih banyak loh. Itu masih banyak. Bentar lagi sih. Udah. Capek pinggang. Udah aja aku mau ngobrol sama kamu. Saya ini kapan ya? Iya tuh. Oh, apa sih? Penting banget nih. Kenapa? Adik tangannya kejepit. Ini Bi, dengerin aku. Iya apa? Ih, galak pisan. Bentar. Pinggang gue sakit ya. Bentar, aku tidur. Gak mau tiduran. Bangun. Bangun. Pinggang gue sakit ya. Cepet, bentar dulu. Bangun. Kebanyakan duduk, kurang minum air putih. Iya, memang, kamu kurang minum air putih. Aku kayak rasa tua banget ya yang sekarang. Apa sih? Tapi Abi bakal marah gak kalau aku minta sesuatu ini? Marah apa sih? Lebay banget. Bakal marah gak? Enggak, aku gak bercanda kok. Kamu aja lebay perkataannya. Dengerin aku dulu. Apa? Bi. Apa? Abi. Iya. Kalau apa? Kalau Abi kawin lagi mau nggak? Maksud kamu apa coba? Kawin lagi sama kamu? Bukan. Terus? Jadi kan dari kemarin kan aku kan repot banget kan Bi. Terus? Kayak nyapu, ngapain, cuci baju, terus cuci baju, setrika baju, semuanya tuh aku kerjain sendiri kan. Terus ya jagain adik kan gantian sama Abi. Terus kayak aku tuh capek banget gitu. Kayaknya sih kalau misalnya Abi punya istri dua kan enak tuh, jadinya bisa gantian. Jadi kayak dia yang nyuci baju atau
Shhh, apaan sih? Ya kan, apa ya, kok jelas kamu nih? Dengerin aku dulu, kalau pembantu kan kita harus ngeluarin biaya buat bayar pembantu. Kalau nikah kan enggak, jadi kayak gratis, pembantu gratis. Pinter juga otakmu ya ya? Iya. Pinter banget, tapi kan gak mau. Kenapa mau? Ya gak apa-apa, kan membantu aku. Kenapa alasannya? Ya itu alasannya, karena itu doang? Bantuin aku. Ih, udah besok tak cariin pembantu hari ini, aku mau ngomong sama Pak RT sini. Enggak usah, kalau pembantu tuh kamu harus mengeluarkan biaya di setiap bulannya. Kalau kawin itu kamu cuma ngeluarin biaya waktu awal doang, sudah kesana. Kawin apa nikah? Nikah. Nikah, Bi. Gak jelas sih kamu ya. Kok gak jelas sih, itu permintaan aku, makanya aku bilang kan tadi, Abi jangan marah. Nggak marah kok, suara aneh aja. Ada ya cewek kayak kamu tuh, dimana-mana orang kamu mau diduain, kamu kenapa mau? Bukan diduain loh, itu kan cuma buat bantuan aku. Ya diduain lah berarti. Itu kan berarti kan, maksudnya lebih membantu gitu, bantu aku gitu. Bantu gimana? Ya membantu aku sehari-hari. Jadi aku bisa ngomong adik dengan sepuasnya, dengan sepenuh hati gitu. Dia bisa ngerjain pekerjaan. Gila sih gitu. Kamu ya. Terus nggak capek masak juga, kamu tiap hari ada yang masakin. Terus bisa ganti-gantian, shift-shiftan gitu. Tiga orang aja pengeluaran udah payah, tambah satu lagi kamu ini, gimana sih? Ih, tapi kan lebih murah pengeluaran daripada kamu nyewa pembantu. Kamu sehat nggak ya? Kok sehat sih? Hah? Kok sehat sih? Aneh tau. Aneh sih. Gak ada cewek tapi, kayak gitu tuh. Tapi mau gak, Abi? Hah? Tapi mau gak? Gas lah! Gas sih! Gas! Abi suruh kawin lagi. Bener. Jadi gas. Bener. Enggak lah ya, aku dalam cuma bercanda. Dalam hati kamu gimana? Aku cuma bercanda aja. Serius, aku tanya gak bercanda. Kamu mau nikah lagi gak? Kamu mau nikah lagi gak? Ngapain nikah lagi? Udah jatuh aja cukup kok. Bohong. Cukup, serius. Bohong. Serius. Dalam lubuk hati yang paling dalam. Kalau aku minta kayak gitu pun. Apa? Kalau aku minta kayak gitu ya pun. Enggak lah, ngapain. Orang dua aja duit masih kurang. Jadi cuma karena uang? Ya enggak gara-gara duit juga. Terus apa lagi? Hah? Terus apa lagi? Ya ngapain siang? Ya Allah, kasihan anakku nanti. Kenapa kasihan tuh? Oh. Ya, kasihan lah nanti anaknya, bapaknya punya istri dua. Oh, jadi bahan perbincangan orang. Aku gak mau lah kayak gitu. Kalau aku yang minta pun? Hmm? Kalau aku yang minta pun? Iya kan aku bilang. Mana sih? Benar. Gila kamu ya? Kok gila sih? Aneh tau. Jangan marah lah. Gak marah. Terus? Aneh aja. Kenapa aneh? Sama kali ya aku lihat cewek kayak gitu. Ikhlas kamu, ikhlas. Enggak. Oh, enggak sih? Enggak mau. Nah, tadi katanya ikhlas. Enggak mau, Abi. Ikhlas? Enggak. Gimana sih? Ya jelas banget. Ih, dasar labil. Gimana sih, Dik? Dik, bilang, Dik. It's prank! Hah? Apaan sih? Itu, lihat itu. Lihat apa? Prank gua suruh kawin lagi. Ini kalau kenyataan gimana, coba? Nggak mau! Ayo, kawinnya. Tahu kayak tahu ada kamera di situ, aku balikin semua. Ayo lah, gas lah. Kita pengen balik semua. Eh, kenapa aku nggak nyadar ya? Itu nyala kah? Nyala. Gas. Iya, betamin ya mau. Gas. Gas kan. Udah cariin. Udah guys, nggak jadi ya guys. Jadi bohong, aku bohong, nggak mau dia kawin lagi. Dasar. Tuh adik. Sepandungnya aneh dasar. Si aku sakit pinggang. Saya enggak. Saya anak.
Itu dia, kasihan banget.